Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah la hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dosa, kesalahan, kemaksiatan kita mudah-mudahan seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kajian kita malam ini masih tentang masalah faraid atau masalah waris. Mudah-mudahan tidak lupa, bahasan kita pertama adalah lidzakari mithlu hadil untayain. Itu ya ayatnya. Lidzakari mithlu hadil untayain. Jadi bagian anak laki-laki itu dua kali lipat dari anak perempuan. Kalau berupa sawah 1 hektar, untuk perempuan berarti laki-lakinya 2 hektar. Kalau uang 1 miliar untuk perempuan berarti laki-lakinya 2 miliar. Yang kedua, fa in kunna nisa'an fauqatsnataini falahunna tsulutsa ma taruk. Maka jika orang mati hanya meninggalkan anak-anak perempuan 2 dan lebih, maka anak perempuan 2 sampai lebih itu mendapat tsulutsa ma taruk, 2/3. Jadi tidak semua hartanya diwaris 2 perempuan mendapatkan 1 perempuan separuh, yang satunya separuh enggak ya. Jadi hanya 2/3. Berarti dapat 1/3, 1/3 ya. Andaikan hartanya itu berupa tanah 3 hektar, berarti hanya mendapat 1 hektar, 1 anak perempuan, satunya 1 hektar. Satunya bukan miliknya anak perempuan, bukan. Yang ketiga, fa in kana suwahidatan falahan nisf. Kalau ternyata anak perempuan itu hanya seorang diri, anak tunggal, maka anak perempuan itu mendapat 1/2 dari harta warisan. Kalau hartanya 2 miliar nilainya, maka milik perempuan itu 1 miliar. Itu surah An-Nisa ayat 11. Wali abawahi likuli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kalau ada orang meninggal, ahli warisnya ayah dan ibu, sekaligus masih punya anak, seorang anak, in kana lahu waladun, maka ayahnya mayit mendapat 1/6, ibunya sama mendapatkan 1/6.
Setelah diambil seperenam, maka selebihnya untuk anak laki-lakinya mayit itu tadi. Berikutnya, fa illam yakun lahu waladun wa waritsahu abawahu fali ummihi sulus. Maka jika tidak ada anak, maka ibunya mayit mendapat sepertiga karena tidak ada anak. Kalau ada anak mendapat seperenam. Nek gak ono anake mendapat sepertiga. Terakhir ayat yang ke-11, fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Kalau orang yang mati itu tidak punya anak tapi punya saudara, maka saudaranya mayit itu mendapatkan fa in kana lahu ikhwatun, kalau punya saudara maka ibunya mendapat seperenam. Setelah diambil seperenam, maka selebihnya itu dibagi oleh saudara-saudarinya. Semuanya itu dibagi warisnya mimbak diwasiati yusobiha audain, setelah ditunaikan wasiat dan dilunasi semua hutang-hutangnya. Gimana? Itu ayat yang ke-11. Masih ada yang perlu diulas? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ayat yang ke-12, fa in kana lahu. Ayat yang ke-11, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahu walad. Kamu wahai suami, kalau istrimu meninggal tidak mempunyai anak, maka spontan kamu mendapat nisfun, separuh. Walakum nisfun di, kamu mendapat separuh dari harta yang ditinggalkan istrimu jika istrimu itu tidak mempunyai anak. Baik anak itu dengan suami lain atau dengan kamu. Maka kamu mendapat separuh kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau istrimu yang meninggal itu punya anak. Entah anak itu dengan kamu atau dengan suami yang dulu. Walakumur rubu, maka kamu mendapatkan seperempat. Mimma tarokna, yang ditinggalkan oleh istrimu. Baik itu nikahnya barusan 1 jam atau 1 tahun. Ya, kalau sudah ada nikah sah suami istri, maka suaminya mendapatkan berapa tadi? Separuh kalau tidak ada anak. Kalau ada anak berarti mendapatkan seperempat. Dan sebaliknya, kalau yang mati itu suami, entah istrinya itu dinikah baru 1 tahun atau 1 hari atau 1 jam atau lebih dari itu, kok suaminya mati padahal duitnya itu 4 triliun dan tidak punya anak, maka istrinya spontan mendapat 1 triliun. Maka lho 1 triliun itu. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumun, kalau istri yang ditinggal mati itu falahunatumun, nek menawa duwe anak. Mimma taroktum, dari harta yang ditinggalkan suami yang mati itu. Nek harta ini 4 triliun berarti mendapat berapa? 1 triliun ini ongkoni piro, tegak tau roh aku duit 1 triliun. 12. Wakil. Berarti separuh triliun. Tapi yang dibahasannya separuh triliun ini. 500 miliar. Duit 500 miliar itu diadai apa kira-kira.
Iya. Jadi ukurannya kalau punya anak dapatnya 1/8 istrinya. Tapi kalau tidak punya anak 1/4. Jelas ya. Kemudian wa in kana rajulun yurasu kalalah, kalau ada laki-laki itu dengan bentuk waris kalalah ataupun wanita yang meninggal itu dalam bentuk waris kalalah. Waris kalalah itu sapa ya walahu akhun au ukhtun. Jadi gak duwe bapak, bapake wis mati dhisik, ibuke ya wis mati lebih dulu. Punya anak, anaknya sudah mati juga. Punyanya hanya saudara, itulah namanya waris kalalah. Baik saudara mayit itu akhun, saudara laki, au ukhtun atau saudara perempuan, walikuli wakidin minhuma sudus, maka waris kalalah saudaranya mayit, baik laki ataupun perempuan, sama-sama mendapat 1/6. Terakhir ayat yang ke-12, fa in kanu aktsara min dalika, kalau ternyata waris kalalah itu lebih dari dua. Ana wong mati wis gak duwe bapak, gak duwe mak sugih, gak duwe anak, duwe dulur. Dulure lebih dari dua, mungkin 3 atau mungkin 13, seperti saya saudaranya 13. Tapi barusan ini mati 3 ya. Di Ngabab, di Gresik, yang mati di Makkah itu, kemudian barusan ini meninggal yang di Kalimantan. Ya, yang paling muda yang Gresik itu 68 usianya. Kalau yang di Ngabab itu 90 berapa ya. Meninggalnya sudah sepuh. Kalau saudaranya itu lebih dari dua, fa in kanu aktsara min dzalika, ternyata saudara waris kalalah itu lebih dari dua, fahum syuraka'u fisulus, maka semuanya itu mendapatkan 1/3. 1/3 dibagi dua, 1/3 dibagi 10, ya. Karena haknya hanya 1/3 harta yang ditinggalkan. 2/3-nya bukan milik waris kalalah. Gimana? Saya bingung no apa enggak? Iya, tadi saya memang minta papan ini kan ya. Pertama ini ya. Satu, lidz zakari mithlu hadil unsayain. Kita berkewajiban memahamkan kepada anak cucu kita harus mengerti sewaktu-waktu kita mati, maka harta kita ini untuk laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi lidz zakari, ini Allah ya yang dawuh loh ya. Lidzakari mithlu hadzal usan, untuk anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Kemudian yang dua. Fa in kunna nisaan fauqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Yang kedua, jika orang mati tidak punya anak laki, tidak punya anak laki, anaknya perempuan. Dan perempuan-perempuan itu lebih dari dua. Ternyata tafsirnya bukan di atas dua, enggak, di 2, 3 dan seterusnya. Kemarin sudah kita baca tafsirnya ya. Maka
Kalau anak perempuan itu dua, tiga, dan seterusnya, falahunna tsulutsa ma tarok. Lah ini ya, bagiannya sepertiga. Sepertiga ini dibagi oleh sekian anak perempuan. Nah, anak elan, anak wedok loro, berarti sepertiga, dua per tiga ini dibagi dua. Berarti oleh sak pertelon, sak pertelon. Gimana? Yang ketiga, wa ingkana swahidatan falahan nisf. Maka jika wa ingkana swahidatan falahan nisf, jika orang meninggal itu anaknya tunggal, jadi anak perempuan tunggal. Kalau anak perempuan tunggal maka mendapat bagian separuh dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini yang ketiga ya. Ini ayat yang ke-11 ya. Yang keempat, wali abawahi likuli wakidin minumah sudus. Itu tadi tiga, sekarang empat. Yang keempat, perhatikan. Wali abawahi. Ini ya. Wali abawahi. Dan bagi ayah dan ibu. Likulli wahidin. Minhuma. Likulli wahidin minhuma sudus. Ini ya, jadi kalau yang mati anak dan anak yang mati itu punya anak, berarti ahli waris ini bapaknya mendapat seberapa, bapaknya yang mati itu mendapat seperenam. Di sini ditulis wali abawahi, maka ayah dan ibu, tiap-tiap ayah mendapat seperenam, ibu juga mendapat seperenam sama. Likuli wahidin min humas sudus mimma taroka ingkana lahu walad. Mimma taroka. Ingkana lahu walad. Jadi ini ono anake mati, maka ayahnya mayit itu mendapat seperenam, ibunya mendapat seperenam karena ada anak. Orang yang meninggal punya anak, maka ayahnya mayit dan ibunya mayit sama-sama mendapat seperenam, seperenam. Selebihnya ya sudah miliknya anak. Sekarang yang kelima. Siapa yang kelima itu? Fa'ilam yakun lahu waladun. Fa'ilam yakun lahu waladun, maka jika yang mati itu tidak punya anak, wawarithahu rithahu
abawahu. Wawaritahu. Wali ummihi sulus. Ummihi sulus. Iya. Fa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Maka jika yang mati itu fa illam yakun lahu, yang mati itu tidak punya anak. Entah anaknya meninggal lebih dulu atau belum menikah. Dewi anak Joko sugih mati gurung nikah. Atau nikah tapi belum punya anak, atau sudah nikah punya anak tapi mati. Di intinya belum punya anak atau tidak ada anak. Fa illam yakun lahu waladun wa waritahu fali ummi sulus, maka yang ibunya tadi mendapatkan 1/6, kalau tidak ada anak mendapat 1/3. Sebelum kita lanjut yang ke-6, mungkin 1-5 itu ada yang perlu dibahas lagi apa tidak? Kalau tidak, kita lanjut. Fa in kana lahu ikhwatun. Ikhwatun. Tidak punya anak, tidak punya saudara, tidak punya orang tua, tapi punya saudara. Fa in kana lahu ikhwatun. Fali ummihi sudus. Balik mana ya? Fali ummihi sudus. 1/6. Maka jika mayit itu tadi tidak punya anak, tapi punya saudara, duwe dulur. Pali umi sudus, maka ibunya kembali lagi mendapatkan 1/6. Sama dengan yang keempat ini ya. Keempat ini karena ada anak. Ingkana lahu waladun mendapat 1/6. Tapi nek gak ono anak, gak ono dulur, 1/3. Nek ono dulure mayit, kembali lagi mendapatkan 1/6. Gimana? Kayaknya kok kepenaan jadi pelajaran ini. Sengangel ini ngelakoni kayaknya. Jadi yang paling bagus kita setelah paham ini harus mempunyai kemauan dan tekad yang bulat untuk mengamalkan Al-Qur'an. Sebab kalau tidak mempunyai keyakinan itu nanti bubrah ya. Dan harta waris itu ndrawasi lho ya. Tidak hanya gak berkah enggak, mencelakakan memang. Ini harus hati-hati memang kita menghadapi waris ini ya. Di samping itu menyegerakan ini kadang-kadang ya tidak mudah. Tidak padahal nek semakin mundur iblisnya semakin akeh. Sing bisi iki mang lho. Akhirnya cara membaginya enggak sesuai dengan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an sudah sangat jelas seperti itu. Pertama, bagiannya anak lanang sak pikul, nek wedok sak gendongan, jelas ayatnya. Ya.
lidzakari mitlu hadil unsayain, jelas. Tapi kadang-kadang di kita gak digunakno iku. Yang paling bahaya itu karepe wong tuane ngapik tapi gak sesuai dengan Quran. Cek gurung mati wis didum. Ini kan karepe bapake sok ben gak royokan, karo bapake didum ngedume padha pisan. Padahal waris. Ya ini kan kaya api, ngono karepe ngati-ngati tapi malah keblondrok. Apa bahasa ini keblondrok ini? Gimana? Kalau yang kedua tadi jelas Pak Ingkuna nisaan, kalau yang ditinggal mati ini enggak ada anak laki perempuan tapi lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, maka ahli waris perempuan itu tidak bisa menghabiskan harta warisan, enggak bisa, hanya 2/3 dibagi seluruh saudara saudari saudari itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, fa in kana waqidatan falanis, kalau hanya anak tunggal perempuan maka itu hanya bisa mewarisi separuh saja. Itu karena anak lanang ya. Anak lanang itu lep. Tapi anak perempuan enggak. Kemudian yang keempat tadi, fali abawai likuli wahidin minhuma sudus, ayah dan ibu sama mendapat harta waris dari anaknya itu 1/6, ayah 1/6, ibu 1/6. Ingkana lahu walad, kalau anak itu mempunyai anak, anaknya mati, putune urip atau punya putu. Jadi mbae ahli waris karo putune sing mati bapake putu, berarti anake mbae iku mang. Maka mbah lanang oleh 1/6, mbah wedok sama mendapat 1/6. Fa illam yakun lahu waladun wa za abahu fali ummi sulus. Kalau tidak ada anak, maka spontan ibunya yang semula mendapat 1/6 langsung mendapat 1/3. Makan lho ya. Kuwi gak ana anake. Fa in kana lahu ikhwatun, gak ana anake tapi ana dulure, maka balik nanggone 1/6 lagi. Gimana? Di Allah firmankan, fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus, maka kalau orang yang mati itu punya saudara, ahli waris e bapak karo ibu. Gak ana anake tapi di dulur, maka dulurnya itu ya, mendapat bagian, tapi bagiannya ibu e yang didahulukan di sini dikatakan sudus. Jadi ibu e tadi mendapat 1/6 langsung mendapat 1/3, nenek duluri gak ana anake sama dengan ada anak ya. Orang mati punya anak, maka bapak e mayit mendapat 1/6. Gak ono anake tapi ono dulure, maka bapake mayit karo dulure mayit iki mang sama kedudukannya dulur dengan anak. Orang tuanya mayit kembali mendapatkan 1/6 itu tadi. Ini ayat yang ke-11. Bismillah. Coba diulang. Iya. Terus bojone oleh piro? Bojone sudah dibahas ayat pertama tadi ya. Oh, ayat yang ke-12. Iya. Jadi ayat yang ke-12 coba tak bacakan. Silakan disimak. Ayat yang ke-12. Di situ dikatakan fa in kana lahunna waladun.
Walahuna rubuk, istrinya mendapat seperempat. Nek gak duwe anak. Nek duwe anak, istrinya mendapat seperdelapan. Berarti bagian istrinya seperdelapan. Jadi dapat seperdelapan ya istrinya. Nah sing dhuwur mang pancene wis mati kabeh. Utawa memang gurung duwe anak. Terus anak tunggal yang mati itu berarti kan gak ono dulure kan. Berarti gak ono bojone. Nek bojone sik urip, bojone mendapatkan seper 8. Iya. Yeah. Jadi ayatnya Allah firmankan walahunna rubu'u mimma taraktum. Istri yang mati, maksudnya istrinya mayit ini mendapatkan seperempat ilam yakun lahu walad kalau tidak ada anak. Kalau tidak anak, fa in kana lakum waladun, kalau suaminya yang mati punya anak, falahunna tumun, maka istrinya mendapatkan seperdelapan. Jelas. Penak kok nemelok pembagiannya Allah ini penak. Gondelan syariat Qur'annya jelas seperti ini garik melakoni. Kayak penak, tapi ya itu memang penak nek menawa gurung patek suwe karo jarak mati nih. Nek katek ngenteni ngenteni selamete, ya gak selamet tenan. Jadi ngedumaris kok sampai ngenteni ngenteni selamete, gak selamet. Walai iblis yang masuk terlalu banyak. Bisikan-bisikan jin kafir terlalu banyak. Bisikan-bisikan setan yang benar-benar menyesatkan terlalu banyak. Akhirnya arep melok nang Quran iki mang bot-boten. Nek selagi mari telung dino ya dilokno wong temen. Kuburane sik gurung. Lah jane udan kok kapan gari? Iya. Ya. Ya salah gak ngaji mang. Makanya kalimatnya kan pertama kan yusikum fi auladikum lidzakari mithlu hadil unsayen. Ini memang tanggung jawab kita sebagai orang tua ya. Karo Allah dikongkon mahamno nanggone anak-anak itu mang. Nek gak dipahamno nanggone Quran gak sisadarno dikongkon taat menyang Allah, taat menyang Quran, ya brengkel ngene iku mang. Iya. Ngaku anake sik, adike sik cilik-cilik. Terus gak usah diwaris dhisik. Alasane geng ramut. Adik medene dibagi dulu bagiane adike iku sak hektar. Terus ramuten hasilnya dinggo mbiayani adike kan begitu. Dadi jelas dulu Qur'annya baru nanti kelanjutannya monggo. Utawa sing teke anake sing iso garap ibuke ben digarapno ibuke. Sing iso garap masih digarap, masih gak iso ya ben digarapno Pak Dini atau Pak Lie atau digarap orang lain. Sing penting hasilnya untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya anak yang kecil-kecil tadi. Wis mendi? Iku nek gak ndang cepet diwaris, ya iku mang. Akhirnya bisikan-bisikan setan tembus. Nek sik cedhek karo kematiane, bisikan setan gak patek iso tembus. Tapi nek wis dok kadoan wis. Dadi dibagi dulu sesuai dengan Al-Qur'an, setelah itu dirembuk. Nek adik-adik kan gurung iso nggarap, iki sapa sing nggarapke? Cek dulure gane sing iso, wong tuane gak iso,
Pak D, Pak Lik enggak bisa, maka dicarikan orang lain yang amanah, yang bisa garap haknya anak yatim itu sampai mereka dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri. Ya, penak ancen diomong ning ngene iki. Ngomongnya penak tapi mahamine rada angel. Angel mana? Ini harus kita sadari ya, harus kita sadari. Memang agama kayak gitu ya. Ya. Apakah hukum membagi waris ini berlaku kepada saudara yang gila atau hukum ini masih berlaku? Iya, berlaku. Sama dengan anak kecil itu hukumnya kan sama. Ini digarap no sopo sing garap ikingko, tinggi biaya ini biaya, karena orang gila biayanya lebih mahal. Kata kayak sembelik duit. Dan itu butuh dirawat. Mendapat. Sama anak kecil itu kan kadang-kadang biayanya lebih mahal timbangannya yang dewasa. Kata gurung iso golek duit, macul gurung iso. Padahal harta warisnya itu berupa sawah. Maka itu harus dibagi dulu sesuai dengan Quran, kemudian berikutnya seperti apa, maka itu harus dimusyawarahkan. Sama dengan anak gila. Ya, jadi saudaranya empat, yang satu gila, apakah mendapat? Mendapat. Untuk apa? Untuk biaya hidup dia. Kadang-kadang kamu butuh dipasung barang, masungnya butuh biaya. Adik mendino, butuh mam, butuh ngerawat. Ngerawatnya mahal ya. Maka ini tentunya haknya dia digarap. Nah, waras atau sudah dewasa, maka sudah mampu garap diserahkan. Sudah, setahu saya seperti itu. Tapi nanti kalau ada dalil yang lebih rinci, kita ikut ya. Jadi saya ngaji di sini sudah matur. Di masjid musola yang lama juga sudah pernah matur. Jadi uang iku nek wis manut nabi, mesti selamat. Manut dalil, mesti selamat. Nek manut kiai mesti ciloko. Apa meneh kiai aprohi kok dinut? Jelas. Kecuali kiainya sudah menunjukkan dalil lah. Kalau kita hanya baca kayak gini kan, iki lho ayate munine ngene. Jadi kita enggak manut kiai tapi manut dalil. Maka nanti kalau ada yang mengkritisi kita salah, kita alhamdulillah ya. Ada yang memperhatikan kajian kita, kemudian yang salah, kita akui salah. Satu misal, sholat jenazah, saya akan mengatakan ada kalimat as-sholatul jamaah. Ada yang mengkritisi, tidak benar. Alhamdulillah kita terima, lebih-lebih sudah ada dalil. Cuman mau saya akan kita bahas, cuman karena sepakatannya waris dulu. Ya, makanya akhirnya ke waris. Jadi, kita jangan manut orang lah ya, kiai sekalipun jangan. Kecuali kiainya menunjukkan, berarti yang kita ikuti bukan kiainya kan, bukan kan? Tapi dalil yang ditunjukkan oleh sang kiai. Gimana? Ini pedoman lah ya, gak sembarangan. Nah, kalau gak dijelaskan kayak gini, nanti kita jarinin bahayai kiai lah, bahaya ini. Berarti ini jari ini dalil. Lagi sekarang kita ngomong jari ini Quran itu loh. Nek wong lanang oleh sak pikul, wong wadon oleh sak gendongnya, sudah jangan protes. Memang itu jatahnya seperti itu. Nek sing mati anak bapake oleh seperenem, ibu oleh seperenem. Nek sing mati ini dua anak. Nek gak dua anak, langsung oleh sepertiga. Gak duwe anak tapi duwe dulur balik nang seperenam lagi. Itu ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11. Yang ke-12 di situ diterangno kalau ada suami istri sah ya, ijab sah. Ijab sah itu ada yang pakai sir, ada yang pakai apa sih gak sir itu. Sama ya, sama-sama sah menurut Islam ya.
Walaupun jek sir jek gulung diresmekno nanggone negara terus kemudian mati salah satunya. Maka kalau yang mati itu suami istri mendapat seperempat. Kalau enggak punya anak, kalau punya anak seperdelapan. Kalau yang mati istri berarti suami mendapat separuh. Kalau tidak punya anak, kalau punya anak mendapatkan seperempat. Makeh lho, seperempat. Gimana? Itu ayat yang ke-12. Berikutnya, wa in kana rajulun yurasu kalalatan awim ro'atun, kalau ada laki-laki meninggal tapi ahli warisnya namanya ahli waris kalalah, ya. Awim ro'atun atau orang perempuan yang meninggal tidak punya orang tua, tidak punya anak, punyanya hanya saudara, walahu akhun au ukhtun, tapi punya saudara laki atau punya saudara perempuan, sama saudara laki mendapat seperenam, saudara perempuan juga mendapatkan seperenam. Fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka fisul, kalau saudaranya itu lebih dari dua maka bagiannya tidak seperenam seperenam enggak, tapi itu tadi 2/3. 2/3 itu dibagi oleh seluruh saudaranya berapapun jumlahnya. Seperti saya 13 saudara berarti didum 2/3 itu kepada 13 saudara. Sudah selesai untuk dua ayat ini. Gimana? Jelas ya waris kalalah itu? Gak ono anak, gak ono pak, gak ono ibu, ono emung dulur. Kalau ditafsir Ibnu Katsir dikatakan hanya saudara seibu saja yang dinamakan waris kalalah. Jadi dulur-dulur yang hidup itu tadi itu loh saudara seibu, bukan seayah. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita baca tafsirnya ya, waris kalalah. Walahu akhun au ukhtun, itu dia waris kalalah. Gak ada ayah, gak ada ibu, gak ada anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja. Atau seorang saudara perempuan seibu saja. Yang dimaksud dengan saudara dalam ayat ini ialah saudara seibu. Seperti menurut qiraah sebagian ulama salaf, antara lain ialah Sa'ad ibnu Abu Waqqas. Hal yang sama dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq menurut apa yang diriwayatkan oleh Qatadah darinya, yakni firman Allah falikulli waqitin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka fi sulus. Jadi nek gak ono, nek mikur siji saudaranya hanya seorang saudara saja, berarti duluri mayit ini walikuli wakitin min humas sudus, duluri mayit iki mang loro, maka baik laki ataupun perempuan mendapatkan seperenam. Tapi nek duluri wake, ya wake iku mang hanya 1/3 dibagi karo dulur-dulure kabeh. Bukan 2/3 tapi 1/3. Jelas. Akhirannya ayat itu tadi fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka ufis sulus.
Jadi sepertiga harta warisan dari saudaranya yang meninggal ikut hidung dengan saudara-saudara yang lain. Gimana? Yang duit 3 miliar ya, yang 1 miliar tok yang dibagi dengan saudara-saudaranya. Yang 2 miliar ya dicari ahli waris setelah dia, setelah saudaranya ini. Sementara si guru golei duluri ya wae dhewe. Si guru golei ahli waris setelahnya saudara, ini hanya saudara saja. Maka hanya sepertiga yang diwaris oleh saudara-saudaranya itu. Gimana? Cukup? Anak angkat? Tidak. Sama dengan anak zina. Anak zina enggak punya hak waris. Walaupun anak tunggal hanya dia tok. Walaupun sudah disertifikatkan, dicarikan apa namanya? Akte kelahiran. Anak zina terus bin apa yang namanya jenis fulan. Padahal bukan kalau secara biologis anaknya, tapi belum nikah. Maka ini walaupun melarat duluri iki mang sugo-sugi yang bukan anak zina, yang bukan anak zina yang mendapatkan waris. Anak zina tidak boleh menerima waris. Sama dengan anak pungut atau anak angkat. Belalah melarat dewi. Sing anaknya kandung mang sugi-sugi. Kalau kedahuluan mati, sik melarat tidak bisa mendapatkan waris. Tapi nek didum terus dulure. Dulur angkat tadi sakno adik terus urunan urunane wong bondone om tanai ombo urunane sak hektar akhirnya luwih akeh timbangane duluri. Lelah duluri beneh, duluri gak beneh kate bakil pisan ya, mari ditum tinggal minggat. Itu ya sah tidak dosa, maksudnya gak ngasih dari unsur waris tidak dosa. Tapi masa uang muripi cukup ngonoiku. Jadi tidak ada dosa dari masalah waris karena memang dia tidak punya hak dari waris. Nah, didum dise terus sampan ngasih kepada saudara angkatnya boleh. Tapi ini atana bagian dari ahli waris enggak ada hak. Sama ya dengan anak zina. Mari punya anak itu terus nikah, enggak punya anak lagi. Bukan haknya loh ya, waris itu bukan haknya waris dia, bukan. Enggak dapat, yang dapat ya dulure sing mati mang. Gimana? Tidak hanya tidak hak untuk menerima waris, tidak hak untuk menikahkan. Padahal anak wedok. Anak kandung secara biologis, bahkan ada yang menjelaskan anak perempuan anak zina itu sah untuk dinikahi sampai seperti itu. Karena itu orang lain bukan anaknya menurut syariat. Gimana? Jadi intinya anak angkat tidak mendapatkan bagian dari waris, tidak. Sudah cukup, misal ini kan sudah manjeng kan? Iya. Iya, separuh kemana? Belum bahas itu sekarang. Separuhnya dikemanakan, kok mengeroleh separuh itu ya. Nek jenengan punya baitul mal ya penak lebono nang baitul mal ya. Kalau enggak ada ahli waris yang lain. Sementara seperti itu dulu, jadi 2 ayat
sudah selesai, tinggal nyari itu tadi. Tidak hanya itu ya, wong haknya dulur-dulur mikur sepertiga. Nah, 2/3 dikemanakan? Sama dengan yang separuh dikemanakan? Anaknya perempuan-perempuan bisa mewarisi cuma 2/3 saja. Lah yang 1/3 dikemanakan? Ya. Tuh, jadi sekarang alhamdulillah sudah selesai ayat yang ke-11 dan ke-12. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat maslahah di dunia wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.